agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala undang-undang Allah, peraturan Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah. Saudaraku muslimi dan juga muslimat yang seiman dan juga yang seislam, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, pada ayat yang ke-132, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah as-safa, inna Allah as-safa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika berwasiat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Allah Ya'qub alaihi salam kepada anak-anak baginda, kata mereka, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kamu agama Islam ini, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saudara muslimi dan juga muslimat yang seiman dan juga yang seislam, menjadi tanggungjawab kita selaku ibu bapa, hendaklah kita mengambil peran berkaitan tentang peribadi anak-anak kita, agar mereka ini menjadi hamba Allah yang beriman, yang beramal saleh, yang akan memperolehi kebahagiaan di hari akhirat nanti dan juga kebahagiaan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibu bapa agar berusaha memelihara anak-anak mereka agar dijauhkan dari azab api neraka. Sebagaimana dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga anak-anakmu dari dimasukkan ke dalam api neraka. Anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita ini adalah penentu masa depan umat Islam. Penentu masa depan Islam itu sendiri. Kita selaku ibu bapa mengimpikan agar mereka ini membesar dalam suasana sebagai seorang muslim yang beriman, yang beramal soleh, iaitu menjauhkan perbuatan mungkar serta senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenung dan marilah kita mempraktikan sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam teramat mengambil berat berkaitan anak-anak baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika anak kesayangan baginda yang bernama Fatimah binti Muhammad mengadu kepada baginda berkaitan penatnya dalam menguruskan suasana rumah tangga dengan suaminya yang tercinta, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana
Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Fatimah ini mengadu pada baginda, maka kata baginda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira arba'an wa thalathina wa tusabbiha thalathan wa thalathina wa tahmada thalathan wa thalathina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang membawa maksud, kata baginda, aku mengajar kamu wahai Fatimah suatu perkara yang jauh lebih baik dalam suasana kamu kamu penat dalam menguruskan suasana rumah tangga, iaitu Fatimah binti Muhammad meminta agar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pada dirinya khadam untuk ataupun pembantu rumah dalam menguruskan suasana rumah tangga. Maka sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mengajar kamu wahai Fatimah satu perkara yang jauh lebih baik daripada khadam yang kamu minta, iaitu ketika mana kamu berada di madhajir, di tempat pembaringan, maka kamu pohon minta dengan Allah dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, sebanyak 34 kali, dan kamu menyebut Subhanallah sebanyak 33 kali, dan kamu menyebut Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Suasana saling nasihat menasihati menjadi amalan di dalam rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana anak diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar bin Abu Salamah yang masih kecil ketika itu, yang mana anak tiri baginda ini berada di hidangan, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak tiri baginda, ya ghulam wa kul bi yamini, ya ghulam sambillah wa kul bi yamini wa kul mimma yali, yang membawa maksud, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan kamu, dan makanlah makanan yang berhampiran dengan dirimu. Begitu jugalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mendidik cucu angkat baginda yang bernama Usamah bin Zaid, yang mana Usamah bin Zaid ini merayu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar baginda ini memberikan excuse ataupun pengecualian di dalam melaksanakan hukuman hudud pada anak kepada pembesar, anak bangsawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mendidik Usamah bin Zaid ini, iaitu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Imam Bukhari, atashfa'u fi haddin min hududillah, wahai Usamah, adakah kamu ingin membantu untuk melepaskan manusia daripada hukum Allah? Waimullahi, demi Allah, lau anna sekiranya Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat, laqata'a Muhammadun yadaha.
Demi Allah, sekiranya anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Sidang jemaah muslimin dan juga muslimat yang seiman dan juga yang seislam, kita pada hari ini anak-anak kita akan menghadapi kedatangan musim yang disebut sebagai musim cuti sekolah, yang mana musim cuti sekolah ini hendaklah ibu bapa mengingatkan anak-anak masing-masing tentang tanggungjawab mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai ibu bapa senantiasa mendidik anak kita agar menunaikan solat 5 waktu. Kita ingatkan anak kita agar bersolat berjemaah di masjid, dengan membawa mereka ini ke masjid, serta kita memesan ataupun menasihati anak kita ini agar beradab ketika berada di dalam masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah anak-anak kamu dan keluarga kamu agar mereka ini senantiasa menunaikan solat. Dalam masa yang sama, pada musim cuti sekolah yang panjang ini, kita gunakan kesempatan yang ada ini agar anak-anak kita mengambil manfaat pada musim cuti sekolah ini dengan kita membuat perancangan dan persiapan, khususnya memenuhi aktiviti-aktiviti yang berkualiti, iaitu program-program yang bermanfaat seperti kelas Fardul Ain, ataupun kita menghantar anak kita untuk mempelajari Al-Quran, ataupun kelas-kelas tambahan dan majlis-majlis ilmu yang berkaitan dengan Fardul Ain, ataupun kita dedahkan anak kita ini dengan kem-kem motivasi yang dianjurkan dalam membentuk kepribadian anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita ini dengan memenuhi aktiviti-aktiviti yang tidak bermanfaat, iaitu dengan anak-anak kita dibiarkan berpeleseran di pusat-pusat hiburan ataupun di pasaraya, ataupun mereka ini berada di tepi-tepi jalan raya yang mana bersembang tanpa arah tujuan. Dan lebih menyedihkan lagi, terdapat di kalangan ibu bapa yang membiarkan anak mereka ini keluar daripada rumah di waktu malam, yang mana sehingga anak itu larut malam baru balik ke rumah. Dan ini adalah suatu yang amat menduka cita pada diri kita, pada umat Islam pada hari ini. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Imam Tirmizi, ni'matani maqunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faradhu. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kadang-kadang manusia ini tertipu dengan dua nikmat ini, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat lapangnya waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur, yang membawa maksud. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berpesan menasihati anaknya dengan kata Luqman, wahai anakku, dirikanlah solat dan semulalah manusia melakukan kebaikan,
serta laranglah manusia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan sabarlah kamu atas segala musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan ke atas dirimu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.